Pada soal ini kita diminta untuk mencari volume benda putar yang terbentuk dari daerah kuadran 1 yang dibatasi oleh y sama dengan angka 3x kuadrat, x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 4, dan sumbu x serta diputar mengelilingi sumbu x. Daerah kuadran 1 adalah daerah di mana x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0. Kemudian untuk menggambarkan grafik kita akan cari dulu titik yang dilalui oleh kurva. Yang pertama, Grafik Y sama dengan akar 3 X kuadrat. Jika X sama dengan 0, Y sama dengan 0. Jika X sama dengan 1, Y sama dengan akar 3. Dan jika X sama dengan 2, Y sama dengan 4 akar 3. Untuk yang kedua, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4. Perhatikan bahwa X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat adalah lingkaran dengan jari-jari R dan titik pusat 0,0. Maka, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4 adalah lingkaran dengan jari-jari R kuadrat yaitu 4, maka R sama dengan akar 4 sama dengan 2 dan titik pusat 0,0. Kemudian kita gambarkan kurvanya pada grafik. Sebagai berikut: Kemudian, daerah yang dibatasi oleh grafik adalah daerah yang diarsir warna hijau. Kemudian, kita akan cari titik potong dari kedua grafik. Kita substitusikan y sama dengan akar 3x kuadrat ke dalam x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 4 menjadi x kuadrat tambah akar 3 x kuadrat dikuadratkan sama dengan 4. x kuadrat tambah 3 x pangkat 4 sama dengan 4. Maka 3 x pangkat 4 tambah x kuadrat kurang 4 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan menjadi 3 x kuadrat tambah 4 kali x kuadrat kurang 1 sama dengan 0. Ini hanya dipenuhi jika 3x kuadrat tambah 4 sama dengan 0, tetapi ini hal yang tidak mungkin, karena untuk x berapapun, nilainya akan lebih dari 0. Yang kedua, untuk X kuadrat kurang 1 sama dengan 0, kita faktorkan menjadi X tambah 1 kali X min 1 sama dengan 0, dan didapat X sama dengan min 1 dan 1. Tetapi karena ini ada di kuadran 1, maka X adalah 1. Jadi, kedua kurva berpotongan di X sama dengan 1. Kemudian, daerah yang diarsir warna hijau tersebut kita putar mengelilingi sumbu X, dan didapat daerah seperti gambar yang diwarnai warna hijau. Diketahui rumus volume pi dikali integral dari A sampai B yaitu batasannya menurut sumbu X dikali fx yang dikuadratkan dengan fx adalah fungsi yang berada paling jauh dari sumbu X kurang gx kuadrat dengan gx adalah fungsi yang paling dekat dengan sumbu X dx. Maka volume sama dengan pi dikali integral dari 0 sampai 1 yaitu batasannya menurut sumbu X dikali fx dengan fx adalah x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 4. Maka kita akan mencari fungsinya dalam X, yaitu Y kuadrat sama dengan 4 kurang X kuadrat, maka Y sama dengan plus minus akar 4 min X kuadrat, tetapi kita ambil yang positif karena daerah tersebut ada pada kuadran pertama. Maka, akar dari 4 min X kuadrat dikuadratkan kurang GX, yaitu akar 3 X kuadrat yang dikuadratkan DX. Sama dengan pi dikali integral dari 0 sampai 1 dari 4 kurang x kuadrat kurang 3x pangkat 4 dx diketahui integral dari A sampai B dari fx dx sama dengan f besar x atau integralnya dari A sampai B sama dengan f besar B kurang f besar A. Jika fx sama dengan x pangkat n, maka f besar x sama dengan x pangkat n plus 1 per n plus 1. Jadi volume sama dengan pi dikali 4x kurang x pangkat 3 per 3 kurang 3 kali x pangkat 5 per 5 dari 0 sampai 1. Sama dengan pi dikali 4 kali 1 min 1 pangkat 3 kurang 3, kurang 3 kali 1 pangkat 5 per 5, kurang 0, kurang 0, kurang 0. Sama dengan 46 per 15 pi. Jadi, kolomnya adalah 46 per 15 pi. Sampai jumpa di video selanjutnya.